Halo. Apakah dari tadi mic-nya bunyi? Lupa matiin cuy, soalnya tadi ngetes mic. Halo, selamat siang semuanya. Oh my god, aku baru bangun sih, jujur. Tapi lumayan lah, maksudnya sudah agak lamaan dikit. Halo semuanya, selamat hari Jumat. Selamat siang. Selamat siang semuanya. Siang mami, siang. Widih. Pada semangat ya hari Jumat ya. Absen dulu enggak sih dari atas? Weh. Ada Ahmad Rafi, ada Livi, ada Safia, ada Hikari, ada Zahra, ada Alia, ada Livi udah ding, Livi. Terus ada Nova Aulia, ada Elestial Bestie, ada Rere, ada Bang jangan ambil akunku. Diandra bukan sih namanya? Baru inget ya gak sih? Bener gak sih? Correct me if I'm wrong ya. Ada April. Bentar lagi puasa, gak sabar deh. Iya guys, bentar lagi puasa. Kira-kira kegiatan apa yang akan kita lakukan saat puasa ya? Mau ngapain guys? Aku tuh ada rencana kayak apa ya, buka donasi gitu. Nanti donasinya tuh di akhir bulan bakal aku kasih ke yang membutuhkan di kitabisa.com. Pengennya sih gitu guys. Itu baru ide sih. Menurut kalian gimana? Ini baru mulai kah? Bener, ini baru mulai guys. Lanjutkan apa yang sudah dilakukan Kasina. Ya bener. Besyul. Ah boleh-boleh. Boleh-boleh ya. Main Roblox kak? Aku hari ini mau gawe dulu teman-teman, sesuai judul aku ngegawe. Ntar puasa live gak kak? Aku live teman-teman, tetap nge-live. Annyeong Masina, annyeong haseyo ref, welcome. Yo so seo. Ada ref, welcome ref. Boleh-boleh, bagus tuh, iya kan? Cuman nanti mulainya pas ini dulu, pas apa, bulan puasa mulai, oke? Okay? Kira-kira nanti aku lihat dulu di kitabisa.com itu ada yang mana yang mau nih. Apakah mau Palestine? Palestine kali ya guys ya? Palestine ya guys ya? Atau apa ya? Yang mana ya? Nanti ini kita lihat aja ya. Pokoknya. Kita coba bilang arah-arah. Waduh. Minimal kalau minta arah-arah haheng dulu ya. Soklat-soklat traktir nih di atas sebelah kiri nih. Part 2 ditunggu reviewnya. Iya, yeah, iya yeah. Besok ya teman-teman, kita bakal review wallpaper part 2 teman-teman ya. Aku tuh kan kemarin tuh gak nge-live karena aku juga ada pergi kan, ada kondangan teman-teman ya. Halo Shina, halo Halma Saito, halo Mami Shina, halo Retachan, welcome. Kak telinganya aku panjang. Iya yeah, soalnya telinga aku panjang karena aku elf. Halo, kerja. Wih ada kerja guys ya. Ya udah kalau gitu aku langsung gawe aja. Keinget cuy, aku kok nggak ada di review wallpaper. Soalnya kemarin itu yang submit itu ada. Oh iya bentar aku cek dulu. Udah nyampe mana ya? Takutnya banyak guys. Soalnya kemarin aku sempat kayak buka tuh. Aku buka apa ya? 5 slot lagi gitu. Cuman terakhir tuh 99. Terus aku bingung mau aku tutup apa enggak. Takutnya ntar aku kelupaan ternyata ngebludak lagi gitu yang submit. Coba ya aku cek dulu. Moga aja udah 100 pas. Mari kita lihat ada berapa orang yang submit. Wah 102. Oke aku tutup ya. Terima kasih ya teman-teman yang udah submit. Udah ngebludak 2 gak ngaruh, gak apa-apa deh ya. Jadi itu kemarin itu kan yang submit ada 102. Nah di stream pertama, di part 1 itu tuh yang aku review baru 50. Aku mulut aku udah pegel banget. Jadi aku akhirnya batasin. Then in the next stream aku bakal review lagi 50 kayak gitu. Mungkin punya Diandra ada di yang 50 yang selanjutnya yang belum aku review. Jadi nanti kamu masuknya ke part 2. Jadi buat kalian yang belum ke review mungkin udah masuk ke part 2 ya teman-teman. Gila itu yang ngisi tuh 102 sekarang. Kayak Mandy bro. Kemarin aja aku mulut aku udah kayak seperti olahraga ya.
gitu sih teman-teman. Kenapa nggak 1999? Itu nggak selesai-selesai sih. Itu nyesel ikut dan nunggu. Loh, kenapa nyesel? It's okay, teman-teman. Aku bakal tetap bahas kok. Aku bakal tetap review, tapi mohon bersabar karena aku cuman sendiri. Jadi reviewnya ya aku sendiri gitu. Jadi sabar ya teman-teman ya yang belum di-review ya. Nanti part 2, okay? Punten numpang lewat, alo Damha, welcome. Sun mau buka form apa lagi? Tenda curhat kah atau apa gitu? Mungkin bakal ceritain pengalaman horor kali ya teman-teman. Ya gak sih? Aku lupa nonton live kemarin. It's okay Bunga Lestiana, welcome ya by the way. Kemarin aja review suara juga lumayan banyak. Iya, kemarin tuh banyak banget. Review suara tuh banyak banget. Terus ini wallpaper tuh lumayan ya. Aku seneng sih kalian tuh excited banget ikut review ini kayak gitu loh. Aku seneng banget guys. Asli. Kayak kalian tuh excited banget. Oh Mami Alanian, welcome. Like dulu biar gawenya semangat. Oh iya. Like sudah Bium. Sudah OTW. Guys like dulu gak sih? Like dulu gak sih guys ya? Gimana guys? Like dulu enggak sih? Saya sampai 3 gak apa-apa kan? Waduh boleh. Tapi linknya udah aku tutup ya teman-teman. Takutnya ntar kayak kemarin aku gak kesampaian lagi. Karena durasi juga. Dan ya begitu. Maksimal 2 jaman lah. Hidupku pun sudah horor. Gak apa-apa guys. Kalian mau ceritain pengalaman horor itu gak harus tentang hantu. Mungkin karena mungkin cerita tentang pengalaman kerja atau apa. Kayak di apa ya, masa-masa genting lah. Itu boleh guys ya. Nanti coba aku bikin form lagi. Tapi minggu depan ya teman-teman ya. Aku belum iniin lagi guys. Sama nanti rencana donasi buat yang membutuhkan ya teman-teman di bulan puasa. Aku bakal mulai buka bulan Ramadan besok. Kai, jadi yang mau ikut, let's go kita donate dan nanti aku bakal bagiin. Pokoknya aku bakal transparan ke kalian. Nanti kalau sudah terkumpul uangnya selama bulan puasa, nanti aku setor ke yang sudah kita setujui lah kita mau kasih ke siapa gitu. Terus aku bakal kasih ke YouTube, apa community post sama Instagram sama Twitter, aku kasih tahu semuanya, oke? Okay? Jadi biar pahala kita tuh mengalir ya teman-teman, pahalanya ngalir bareng-bareng ya teman-teman ya, jadi nggak sendiri-sendiri ya. Mangat gawe, jangan lupa hydrate dan rest properly ya Sina, makasih Hal. Apakah elf makannya makanan manusia? Iya guys, aku makan makanan sama ya kayak kalian ya. Kayak daging makan, sayur makan kayak gitu sih. Wih, Om Neple sudah bersabda ya teman-teman ya. Udah like gigi-gigi yang udah like ya. Jangan lupa kalian baca rules juga ya teman-teman. Tuh, sudah bersabdul. Nggak mau ikutan roleplay. Aduh aku pengen roleplay guys. Tapi kalau misalnya antar jatuhnya malah sas gitu. Apalagi bentar lagi mau bulan puasa. Antar aku disomasi sama bocil-bocil guys ya. Bocil-bocil pecinta halal. Aduh. Halo Masina gimana kabarnya? Halo Jia welcome. Aku baik-baik aja. Cuman kayak kemarin aku agak insecure sama gambar aku. Aku ngerasa insecure guys. Sama aku ngelihat kayak orang-orang. Ih gambarnya pada bagus-bagus banget ya gitu. So, aku kayak ngerasa, oh my god, aku harus gimana nih? Apakah aku harus improve gitu? Cuman aku bingung kayak caranya gimana ya biar aku tuh bisa bagus gitu. Karena aku tuh ngerasa coloring dari kayak body atau baju itu aku udah oke lah. Sama kulit tuh aku udah oke gitu. Cuman yang kurang banget tuh aku tuh rambut ya, jujur. Aku ngerasa kurang banget tuh coloring di rambut gitu. Aku sadar, terus akhirnya aku kayak bagaimana kalau aku menangis dahulu dan depresi dahulu supaya aku improve kayak gitu. Dan kemarin begitulah. Improve-nya lumayan, cuman ya enggak tahu. Coba kalian mau lihat enggak gambar aku, guys? Ini gambar yang paling baru, teman-teman, aku kerjain tadi malam. Setelah aku ngerasa insecure gitu, aku bakal kasih lihat ke kalian gambar aku yang ini. Kalian rate ya. Ini commission sih, yang komis itu si Amor. Amore namanya. Tapi bacanya mungkin Amor ya. Bentar, aku tunjukin gambar aku ke kalian ya.
Siapa tahu dari kalian ada yang mau komis ke Shina Adelard setelah melihat gambar ini. Ya gak sih? Dar, kaget gak? Kaget gak? Ih, gede banget filenya. Bentar. Nih, guys. What do you think, guys? Nih. Aku tuh kayak... ini... kayak aku mikir dong, ini manhwa banget gak sih gitu. Tapi emang style aku emang manhwa sih. Jadi gimana ya? What do you think, teman-teman? Aduh. 11/10. Woy, makasih. Oh, cakep banget. Thank you. Sekilas beliau mirip cowok. Hah, emang iya? Halo Mami Shina, halo Zay, welcome. Halo Kak Zahra, kembali dari abis disuruh Bunda Zahra antarin makan buat ayah Zahra di kamar Zahra sama Bunda ayah ini Zahra lagi di kamar kakak ya, yang kerja di tempat Zahra soalnya Bunda Zahra buka warung. Oh, buka warung sekarang lagi ini Kak. Oke. Oh, cantik banget Mi. Mami stylenya cakep. Iya, buat kalian yang tertarik sama komis aku boleh di order ya teman-teman. DM-nya terbuka ya adik-adik. Oh my god. Promosi dikit gak ngaruh ya teman-teman ya. Komisi apa? Promosi dikit gak ngaruh. Yoi. Ini ya guys ya. Oke, aku setelah menangis-menangis kemudian aku menggambar seperti ini. Coba detail mukanya kayak gini guys. Finally, I can draw like this, gitu. So, aku suka banget sama bibirnya sih, kayak glow-glow gitu. Right? HP-nya Ipong ya, teman-teman ya, Ipong ya. Ipong. Ya, kayak gitulah, teman-teman. Finally, bisa agak improve dikit, secuil. Aku juga mau. Boleh, Penny. Penny welcome ya. Saya habis menggambar manusia lidi. Manusia lidi juga bagus, guys. Aku awal-awal belajar juga ini, guys. Suka gambar manusia lidi. Itu berapa hari? Ini pengerjaan 3 hari, teman-teman. Itu 3 hari juga ada selang-seling aku ngerjain yang lain kan, sama ada live stream lain sebagainya gitu. Sebenarnya aku bisa kelar 1 hari, cuman karena ada gawean yang lain jadi aku kayak nyicil gitu. Saya nge-art 5 bulan baru selesai. Waduh. Itu emang harus konsen sih teman-teman kalau mau selesainya itu cepat gitu. Cuman biasanya aku kalau misal sehari itu kayak bener-bener kayak misal dari siang sampai malam kayak gitu baru jadi, guys. Aku cuman bisa gambar gunung. Ih, tapi gambar alam juga bagus, guys ya. Gambar alam juga bagus. Aku tuh kurang banget gambar di gambar apa ya namanya? Gambar ini, guys. Gambar alam itu aku masih kurang banget. Tapi aku dulu pernah real. Sumpah Raya gak pernah dapet notifnya Mami. Coba kalian loncengnya dinyalain ya teman-teman, siapa tahu dapet notif dari situ. Guys, aku pengen banget ini guys. Aku pengen aku pengen aku pengen live ojol, main ojol, gimana guys? Tapi nggak sekarang ya teman-teman. Mungkin pas weekend, ini weekend nggak sih jatuhnya? Mungkin besok atau minggu, nggak sih minggu pagi, kayaknya asik main ojol ya teman-teman. Kita pagi-pagi bangun tidur langsung narik pelanggan ya, gimana? Tapi tuh kayak aku udah nyoba main kan sekali, itu tuh kayak aku bingung, aku beli makan. Itu tuh kayak nambahnya tuh dikit banget, nambah energinya. Terus sama bensin tuh lumayan agak pricey sedikit ya, lumayan. Terus kayak apa ya, aku kan posisinya lagi, aku tuh bingung rumah aku di mana. Jadi kayak aku mau balik ke rumah tuh aku bingung, ini di peta gak bisa di zoom out apa, atau kayak ayo menuju ke rumah gimana alamatnya kayak gitu. Kayak gitu bingung, terus aku kayak udah jalan jauh banget, terus aku kayak mikir ini rumahnya di mana. Bingung aku kayak gitu. Ada tips gak teman-teman? Nanti mungkin waktu aku live aku minta ajarin ya cara mainnya gimana. Karena kayak bingung banget gitu, kayak ini gimana mau pulang, bingung. Masa narikin dari pagi sampai pagi lagi. Itu belum tidur, belum apa kan, kasihan ya kan. Tapi itu kan sekarang bisa rebahan gitu gak sih? Maksudnya ada kasur, terus bisa bobo di dalam.
Gas Life Gojo. Gojo, gojol. Kalian tim apa, guys? Kalian tim Grab atau tim apa tuh satunya? Ojek yang satunya tuh apa? Grab sama apa namanya? Yang satunya, aduh lupa cuy. Di atasnya ada map buat ke rumah, pom bensin sama tempat ngecas energi. Oh, cuman aku enggak tahu yang mana, lupa ah. Ntar ya aku cek. Ayo Bapak Nenep kapan debutnya? Iya, guys. Bang Neville kapan debut ya? By the way masih di rigging ya beliau ini. Aku tuh kemarin udah sempat kontakin riggernya. Aku udah spam-spamin, ternyata kemarin ada problem di apa itu? Problem di akunnya kenapa gitu. Cuman katanya oh siap akan segera diselesaikan itu. Jadi ini wah bentar lagi Om Neple sudah bisa gerak cuy. Real cuy. Oh my gosh. Ayo Bapak Nenep kapan debutnya tuh kan. Disiapin dulu enggak sih Neple? Soalnya udah review Ha-heng. Juga dia. Oh my god, thank you Ha-heng. Thank you Koi. Halo, halo. Namanya siapa? Koel atau Koi atau Koi? Thank you so much Ha-hengnya. Member UA mati suri semua. Iya cuy, yang hidup cuma aku sama Neple udah. Sama Liu Verde ya, udah. Au, yang lain kemana? Asli. Pak Neville debut, real cuy. Asik-asik OTW gerak-gerik. Udah pegel nih cuy. Udah pegel karena rasanya kayak di semen ya. Aduh kaku banget. Gak bisa gerak. Halo Mami, maaf telat. Halo Yiris, welcome. Periksa apa pak? Periksa apa tuh? Tum. By the way, kalian lagi pada ngapain guys? Maksudnya kayak, ya betul lagi nonton, tapi sambil ngapain nih? Kira-kira. Aku mau gawe gak jadi-jadi teman-teman. Gambar komis baru, jadi aku bakal bikin kanvas baru. Rencana ini ada orang komis di aku tuh bikin apa sih namanya desain karakter ya teman-teman. Desain karakternya kayak apa namanya kayak kerajaan-kerajaan gitu. Dia tuh referensinya itu baju-bajunya seperti baju pangeran. Niatnya pengen kayak gini tapi dibuat sedikit lebih simple. Untuk warna aku pengen utamain warna putih. Putihnya di celana sama di vestnya. Warna secondary tetap emas. Untuk jubahnya putih sama emas. Bagian dalam jubahnya sama bagian bulu jubah. Di jubahnya warna ungu muda. Palingan itu aja sih. Untuk di vest atau kemejanya, apalah namanya model kayak gini kakak. Dan untuk sisanya kayak jubah ngikut yang gambar atas. Banyak requestannya ya. Gimana ya? Kita lihat dulu ya. Hahaha. Kalau boleh tahu rigging bisa selesai berapa lama kira-kira? Itu tergantung dari kerumitan karakter sama range harga dari beliau pasang ya. Oh, berapa ya? Kalau berapa harga sih paling murah setahu aku tuh ada orang masang tuh mulai dari 350 dan paling mahal aku enggak tahu ya, tapi kayaknya tak terhingga ya, teman-teman. Karena biasanya ada harga, ada kualitas kan. Jadi kayak you know. Itu kan ada yang kayak belasan juta. Itu riggingnya juga bagus tuh, kayak bisa nengok-nengok luas. Mungkin bisa agak jongkok kayak gitu karakternya. Atau ada yang ngedongak banget. Bisa apa ya, kayak lidahnya menjulur seperti ular gitu. Banyak banget guys. Rigging tuh bervariasi ya. Kalau aku kira-kira riggingan aku itu sekitar 500 ribuan. Mulainya dari 350 di tempatnya Kanisu area Setia, guys. Apakah nanti riggingnya bisa slay? Bisa. Halo botak tampan FF. Halo botak tampan FF. Welcome. Selamat siang. Apakah kalian sudah makan? Apakah botak sudah makan? Slay olay, yoi. Mashina bisa melet? Enggak guys, karena karena aku kan kayak keturunan kerajaan, jadi gak diajarin kayak gitu teman-teman ya. Belum bisa. Nanti aku rencana mau bikin baju baru ya guys ya. Masih rencana sih, cuman OTW ya sih. By the way, welcome yang baru datang. Dan jangan lupa like dan subscribe.
bantu Shina buat dapetin 3K ya teman-teman. Aku gak tahu sekarang udah berapa ya. Yaudah lah buat sendiri aja. Aku sebenarnya bisa buat kapan aja sih guys. Cuman karena aku ada kerjaan, jadi nanti waktu selo aku bakal bikin baju baru ya. Halo, halo Koyro Tunikmah. Welcome, welcome. Udah makan belum? Hayo. 2,97K. Sekarang baru 2,97K ya teman-teman. Aku soalnya kalau udah 3K aku pengen kasih kalian hadiah sih. Cuman semoga aja kesampaian ya. Maksudnya timingnya pas gitu. Kakak aku penonton baru. Halo Zahra Ratu, welcome. Makasih sudah datang. Thank you, thank you. Gimana kabarnya Zahra Ratu? Nge-request malah dikorupsi, pernah terjadi saya. Hah? Emang iya? Demi apa? Anjay, halo Fatih Ali, welcome. Gimana kabarnya? Itu gimana maksudnya? Request tapi dikorupsi. Mungkin maksudnya kayak apa ya? Kamu request apa tapi harganya ditambahinnya banyak juga gitu. Aku penonton baru, halo Sutri Rahayu, welcome, welcome. By the way, yang baru-baru bisa dong di-subscribe ya gak sih? Bantu aku dapet 3K guys ya. Nanti kalau udah 3K kabar-kabar ya teman-teman. Bau-bau member kah 3K subscriber? Kalau member itu dia tergantung dari jam tayang ya teman-teman. Kalau aku sekarang jam tayang tuh dari 3000 itu aku baru setengahnya, 1,5K per apa jam. Harga 200K malah setengah jadi. Hah? Kalau di Shina Adelat kalian dengan 200 ribu rupiah ditambah 20 ribu rupiah, kalian bisa dapetin full body tapi personal use ya. Promosi gak sih? Promosi gak sih? Dengar-dengar Mbak Alif lagi kerja ya? Iya guys, dia tuh sekarang lagi sibuk commission juga sama kayak aku. Cuman dia lebih sibuk sih. Hola, halo Elis, halo Fiora, halo Nisa. Semangat, makasih Sutri. Anastasia Eka Wahyundi, hai, hai juga. Selamat hari Jumat, selamat hari Jumat ya teman-teman. Yang di hari Jumat yang belum potong kuku, kalian bisa potong kuku hari ini ya teman-teman ya. Karena sunah ya. Nunggu member Mashina, Widi, let's go gak sih membership, membership. Aku rencana kayak membership, aku pengen coba facecam deh. Facecam membership teman-teman. Membership only ya. Nguli mau mesin? Iya Ara, aku lagi nguli. Namaku disebut yoi. Semuanya bakal aku sebut ya teman-teman. Hai hai Sutri. Walawe yoi. Kapan live ojol mak? Besok aku bakal coba live ojol. Kemarin aku udah ngetes-ngetes gamenya kan. Cuman kayak ini aku bingung. Itu kan aku masih cupu ya naik motornya ya. Cuman udah mulai terbiasa lah sama ini aneh. Terus habis itu kayak nabrak-nabrak orang terus. Bahkan sampai apa nabrak motor nih. Motornya tuh jatuh terus aku lindes gitu. Gila. Udah motor sama orang-orang yang aku lindes. Pokoknya kayak gitu. Udah aku shock banget itu ketawa-ketawa sendiri mainnya. Gila-gila. Waduh face reveal membership gas ma. Yoi gas-gas. Yoi gasken membership. Halo mami selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? I'm good thank you. Aku seneng banget aku bisa ngobrol lagi sama kalian. Karena kemarin aku gak ada ngobrol sama kalian. Gitu. Para bunuh orang ketawa. Gak sengaja. Itu tuh kayak aduh aku mengantar nih orang kan. Bocil lo itu bocil. Kok ngantar bocil malam-malam kayak ini bocil jam 4 sore baru pulang ke rumah. Mana rumahnya jauh banget. Bayarnya murah lagi kan. Kayak kasihan nih bocil. Yaudah kan aku antar nih ngeng, gitu. Kakak coba bilang ara-ara dong. Yang mau ara-ara kalian bisa traktir dulu ya. Baru aku ara-ara ya. Terus kayak habis itu jalan nih ngeng. Terus ada motor. Itu aku gak tahu tapi kayak ada motor yang suka ngebut. Yang motornya warnanya biru. Kayak dia tuh suka banget crashing-crashing gitu. Entah aku ditabrak atau aku yang nabrak sih. Karena kayak gitu mereka saking cepetnya gitu. Waktu aku tabrak di lampu merah itu mereka langsung tumbang duar gitu kan. Terus aku lindes gitu. Maaf gak sengaja. Shina ojol KW super. Iya terus aku bingung kan. Sekarang tuh posisinya ojol aku tuh lagi kelaparan. Dan juga energinya dikit. Terus bensinnya juga dikit. Terus aku kayak bingung lah. Ini gimana. Kayak
gimana gitu. Terus sama aku nggak tahu cara balik ke rumah. Masa iya aku kerja dari pagi sampai pagi lagi gitu loh. Kak, dah main serem dong. Kak, main game serem dong. Oh, ntar aku bakal main game horror sendirian guys. Nanti di bulan puasa ya, ditunggu. Oke, okay? Aku cari dulu gamenya. Beliau naik motornya sambil merem. Itu ngantuk-ngantuk dikit itu. Kak, kakek saya baru tamat dunia, kak. Berita. Oh my gosh, no. Rest in peace kakek Satpir dulu ya. Terima kasih sudah survive di dunia ini. Thank you sudah hadir. Semoga tenang di alam sana. Ya, begitu. Ada loh petanya. Emang iya petanya. Emang ada guys ya. Ya udah ntar ajarin aku ya cara gimana main game itu game ojol. Kai. Ojol ugal-ugalan nih, pulici-pulici. Ya maaf ya. Tapi lumayan guys, aku pernah sekali tarik itu dapat 21.000 kayak ih lumayan nih orang kaya pasti. Gabut. Halo Freddy Wong. Kak, tadi gue nolongin ikan naik ke darat. Kamu baik sekali. Coba balikin lagi ke air sekarang. Apa gunanya peta? Ada kan peta, cuman kayak aku tuh bingung mencetnya di mana. Nggak tahu. Tolong kasih tahu. Juat berkah, Kak. Aku dapat nasi Padang tadi. Ih, enak amai. Enak amai. Ini dia guys ya. Ini tuh ada history teman-teman ya. Nasi Padang itu dia kenapa porsinya banyak banget kalau kita bungkus di rumah, buat dibawa ke rumah. Itu karena zaman dahulu, orang-orang zaman dahulu itu kan makan susah. Jadi itu nasi Padang itu kayak porsi nasinya tuh banyak banget itu biar bisa dibawa pulang dan kayak bisa dimakan sama keluarga juga gitu loh. Makan sekeluarga gitu. Itu waktu zaman Belanda guys ya. For your information aja, tapi kalau salah ya correct me if I wrong. Cuman setahu aku gitu. Jadi that's why kenapa kalau dibawa pulang tuh nasinya banyak. Itu biar bisa dimakan bareng sama keluarga yang lainnya. Gitu. Jadi enggak dimakan sendiri kecuali kalau ya kalau zaman sekarang udah enak lah gitu. Kalau zaman dulu kan masih agak sengsara gitu kan. Yang bikin orang Padang. Emang iya. Emang asli Padang ya guys ya. Yang bikin. Halo Bang, halo Fahira, welcome. Aku makan beng-beng. Waduh, enak tuh apalagi kalau dimasukin kulkas adem. Kak, tadi aku lihat kucing tegak, Kak. Hah? Kucing tegak. Maksudnya gimana? Kucingnya berdiri ya tegak gitu. Sudahkah makan siang? Halo I, welcome. Ini gimana bacanya, guys? I atau LLLL? Halo Mami, halo Cahya Art, welcome. Jangan lupa like ya, teman-teman. Ya ini yang yang ngevote ada 64 orang tapi yang like masih 41. Ini agak ngebug apa gimana guys ya? Bercanda. Oh my gosh. Guys, infokan game horror Roblox yang kayak serem tapi kayak masih bisa dimainin sendiri. Serem, seremnya enggak terlalu serem gitu. Ada enggak? Halo Fiona, welcome. Fiona guys, ada Fiona yang sedang tersenyum di hari Jumat. Iya, bagus-bagus. Lanjutkan ya senyumanmu itu. Halo Sinade, meong. Halo, iya ada kucing guys, ada kucing. Kalian, enggak, kalau Sinade mah burung. Kenapa kamu mengeong? Kamu kan burung. Makan nasi kotak dulu abis dari tetangga meninggal. Aku jadi inget bocil yang itu, yang dia kan dapat apa sih kotakan, nggak kotak sih bentuknya, cuman itu kayak dari berapa hari orang meninggal gitu loh, 100 hari atau berapa hari peringatan orang meninggal, dia dapat bungkusan terus kayak dia buka terus, oh anjing nggak ada guys, oh ada, terima kasih orang baik, itu loh yang dalamnya ada duitnya, receh padahal anjir kayak. Sumpah itu bocil siapa anjir. Demi apa bisa-bisanya dia begitu ngomongnya. Terima kasih yang sudah meninggal. Iya yang itu. Itu anak siapa woy. Woy. Emang meong cuit gitu. Meong cuit. Iya meongnya mencuit-cuit guys ya. Minum dulu mak. Iya makasih Oki sudah mengingatkan. Kak, aku udah subscribe. Halo Sutri, makasih sudah subscribe. Thank you. Wah, subscribernya sudah berapa teman-teman? Sudah berapakah subscribernya sekarang?
kita lihat ada berapa? 3K. Udah 3K, oh banget. Thank you. Hey, thank you. Oh my god, udah 3K. Oh my god. Damn. Damn. Oh no. Aku mau nyiapin sesuatu. Mbak 3K, Omedeto. Thank you, thank you, thank you. Udah 3K. 3,1 gak sih gas ya guys ya hari ini ya, 3,1 gak sih. Gak akhlak, gak ada akhlak. Orang meninggal gak bersyukur dikasih. Iya cuy, bocil itu. Ada perayaan apa 3K? Aku pengennya ngeluarin cover lagu teman-teman bareng sama Neville Sigurd. Siapa yang gak sabar denger suaranya Neville Sigurd dan Shina Adelat bersama dalam satu cover teman-teman. Wah. Btw untuk sekarang persiapannya sih, kalau lagunya udah siap covernya, cuman kayak aku baru gambar ilusnya. Nanti ilusnya aku yang gambar, sama nanti aku mau komis MV gitu. Maaf ya, baru mau bikin gambarnya. Enggak, sekarang udah sampai lining, belum di coloring doang gitu. Cover lagu cuy. Ya halo at Neville Sigurd. Senggol orangnya guys, senggol. Kita promosiin Neville Sigurd di sini ya guys ya. Terus nanti orang bakal tahu, oh Neville Sigurd. Oh iya, mari kita subscribe ya guys ya. Dan kita tunggu, kita tagihin debutnya gitu guys. Demo aja guys, kalau misal dia gak debut-debut, kita demo di depan rumahnya yuk ya. Let's go gak sih? Halo sayang, halo Raif. Ini bacanya apa sih, Rive atau Raif atau gimana? Aku bingung nama kamu tuh dari kemarin. Hadir gak tuh, bermakasihlah 50 akun saya keluarin. Nah iya Lestial, emang kamu pakai 50 akun. Kalau begitu kamu berarti beranak pinak akun. Bercanda, ternak akun cuy. Ternak akun, jual beli akun. Oh my gosh. Turung. Kita lihat ya di sini. Bisa gak sih aku munculin live ini aneh? Live itu loh, real time bla bla bla. Buset. Btw di sini tuh lagi hujan teman-teman. Di sana gimana guys? Apakah di sana juga hujan? Lebat? Udah sering hadir, masih bingung manggil aku gimana? Sayang aja nggak apa-apa bang. Iya, malu banget. Kok bisa sampai 50? Aku tuh ternak akun cuy. Halo telat sedikit, halo Unknown Channel, halo welcome. Kak bisa bahasa Korea nggak kak? Oh bisa guys ya. Annyeonghaseyo, kimchi rago, haiya, jinja. Mana sebagap semnida, arigato. Di satu kit. Sini nggak hujan, iya kak, panas banget kak. Oh my god, kalian harus mampir ke sini sih. Di sini hujan, terus kalian bisa main hujan-hujanan teman-teman. Oh iya, jangan lupa yang belum like, let's go like dulu gak sih teman-teman. Lihat yang sudah ngevote itu 71 orang. Yang like 45. Gak hujan, iya kah? Di sana sedang apa lagi, mendung? Panas tapi anginnya kencang, gile. Apa kasalkan saya viewer, mang iya sore. Welcome viewer, sore. Ini mau speedrun Kainet Soldier. Apa tuh? Oh, ini bacanya apa? Dangshinen Meo Arendap Semnida. Aku bisa bacanya kan? Gak dulu Mi, aku masih sakit. Gak dulu. Ada pertama kali ada yang menolak aku. Sakit. Canda. Soalnya bulan puasa seminggu lagi. Real cuy, bentar lagi bulan puasa. Ih keren. Dari tadi saya subs keluar masuk, cuma subs sama ganti akun. Aduh mang iya. Terima kasih kalau begitu ya. Guys saya tambah 10 akun lagi. Ya bener aja kamu. Walau 3.005 subscriber guys sekarang. 3.005. Sekarang baru 2.024. Bercanda.
Pos aku bolong-bolong, hayo yang bolong-bolong. Yang bolong-bolong, ayo diganti teman-teman. Ini masih ada berapa hari lagi, ayo diganti. Sisa berapa hari lagi guys? 1, 2, 3, 4, 4 atau berapa hari lagi? Btw aku juga masih ada utang 1 ya guys ya, 1, 1 doang guys. Infokan perayaan 3 subs kak. Oke, nanti aku infoin lagi ya teman-teman kalau sudah jadi persiapannya. Oh my gosh, damn. Artinya aku gak tahu Surti, sumpil. Sutri, sorry. Apa ya artinya? Kamu tau gak artinya apa? Aku gak tahu, aku cuma bisa baca doang. Infokan perayaan 3K subs, aku bakal kasih kalian infonya itu di community post, di Twitter sama di Instagram seperti biasa, oke? Mau saya jadi gila-gila gabut support. Ini dia ngesap sampai 60 akun. Kakak puasa gak? Aku puasa guys. Tadi aja baru nonton spoiler yang episode 10. Oh my gosh. Anime ya. Keynote Soldier anime. Horor gak? Asli guys, aku mau cerita ke kalian. Aku tuh udah 2 hari, aku tuh mimpinya Titan mulu. Dikejar Titan. Coba ya aku ceritain nih ya. Gimana? Aduh ini malah gak gawe guys. Hey, malah gak gawe. Gak apa-apa lah ya. Gak gawe. Bentar deh gawenya. Kita tes ini gak sih? Stream ini. Bentar aku ada main game sih ini. Gamenya. Bentar teman-teman. Aku coba ya. Oh iya aku mau sambil cerita, aku waktu itu mimpi dikejar Titan teman-teman dan aku ada di tembok, belakang tembok si Gansina. Oh my god. Terus gawe nanti deh, sketsanya cepet kok. Banyak alasan dikit gak ngaruh. Ini taruh mana ya? Sini kali ya. Ah bentar teman-teman. Kita harus di setting-setting dulu nih. Kayak iya Titan Skibidi apa enggak guys, itu beneran Titan gak pakai baju, kalian tahu kan yang kayak Titan yang biasa. Nah aku tuh dikejar mereka, kayak bayangin ya aku di dalam tembok, terus kayak tiba-tiba tuh temboknya runtuh dan semuanya runtuh dan posisi yang apa namanya rumah-rumah juga udah pada runtuh semua, udah kayak tinggal bangunan hancur-hancur gitu. Terus akhirnya aku tuh kabur kan, aku lari. Itu tuh aku lihat dulu ini apaan anjir gitu kan ya mikir. Terus, ternyata itu tuh udah inilah pokoknya serem anjir, semprem banget sumpah. Terus aku kayak ngelihat mereka itu kan kalau di AOT itu yang di balik tembok itu kan yang kolosal gitu enggak sih, yang kayak enggak ada kulit dia gitu Titannya. Nah, kalau yang ini di mimpi aku tuh Titannya yang Titan reguler. Reguler gitu. Titan biasa tapi dia gedenya sama, tapi ada yang kecil-kecil juga, kerucil-kerucil. Terus habis itu kayak mereka tuh kayak jalan ke depan, maju. Terus habis itu aku sama yang di dalam tuh, yang di dalam tembok tuh ada beberapa orang kan. Nah, mereka tuh lari kayak lari takut kayak gitu-gitu kan. Terus aku lari sejauh mungkin, terus melewati beberapa rumah-rumah yang hancur. Terus di rumah-rumah yang hancur tuh juga ada mayat-mayat, kayak serem banget sumpah, kayak orang-orang yang udah kayak kena bangunan gitu hancur-hancur. Terus aku lari terus kan sampai aku tuh di ujung dunia. Nah, di ujung dunianya itu tuh aku kayak masuk ke dalam terowongan karena aku ngehindarin Titan dan Titannya enggak bisa masuk kan untungnya ke terowongannya. Karena kan terowongannya tuh kecil kayak gitu. Terus habis itu kayak masuk, lewatin. Terus aku tanya ke satu cewek yang bareng sama aku dari tadi kabur gitu. Terus kayak dia bilang kalau ini tuh kita pokoknya gak boleh sampai ketangkep lah ya sama Titan, apalagi sama orang-orang yang kita lihat sekarang. Terus aku kayak, hah orang-orang? Terus aku lihat ke depan tuh ada kayak beberapa orang ya, bentuknya sama kayak aku, cuman mukanya agak lain, kayak muka-mukanya tuh muka-muka agak kayak Titan gitu, kayak semi Titan gitu, tapi bentuknya masih manusia dan mereka masih punya kesadaran ya, masih kayak masih bisa mikir, gak kayak hewan gitu loh kan,
Titan itu kan mereka akal sehatnya udah habis kan, udah nggak ada kan. Terus habis itu kayak akunya apa nama, oh oke okay, gitu. Pokoknya kata mereka jangan ngebikin mereka ke-trigger, kalau enggak mereka bakal berubah jadi Titan. Mereka bisa jadi Titan kapan aja. Ya udah, terus akhirnya aku pura-pura jadi mereka, jadi kayak pura-pura agak dongo gitu biar survive anjir, kayak ngelewatin orang-orang ini kan yang udah terkontaminasi dan sebagainya. Terus kayak aku pura-pura dongo anjir kayak mereka gitu. Terus akhirnya aku nemuin suatu tempat persembunyian, terus tiba-tiba tempatnya udah Titan udah pada bisa masuk ke situ, tempat persembunyiannya. Cuman kayak aku udah, aku panik banget di situ asli. Titannya joget gak kasih nang, enggak ada yang joget. Hampir aku baca nggak pakai A-nya. Loh kok gitu? Halo Only Memeo, welcome. Aku ganti ya judulnya. Aku ini apa ya? Apa ya? Seperti di judul. Apa ya? Apa banget judulnya? Apalah dia apalah. Gak bisa lama-lama soalnya lagi bikin novel di HP. Wih, bikin novel apa kak itu? Hai kak, hai Sutri. Sutri hai mulu nih. Malah saya mimpi Seven Deadly Sins versus UA member. Serius nih, emang serius kamu mimpiin kayak gitu? Mak, ada niatan live pas sahur gak? Kayaknya kalau pas sahur, enggak deh teman-teman. Karena sahur aku juga kayak makan ya, bener-bener makan mah makan gitu. Takutnya ntar kalau aku makan kayak kemarin kan aku makan gak ini. Cuman aku pengen nyoba sih, kayak nyoba lah sekali dua kali gitu. Lupa gawe malah pre-talk. Iya cuy, real no fake-fake. Aku mau nyoba buat kayak inian. Bentar ya. Apakah bisa di-share screen iPadku sekarang? Oh, salah. Bentar. Tes dulu ya, guys ya. Gak bisa sih, kayaknya nggak bisa deh sekarang. Sesi ngabuburit ada juga kah? Ngabuburit kayaknya ada juga sih teman-teman. Harusnya ada guys kalau ngabuburit ya. Tapi biasanya aku bantu-bantu ibu dulu, gimana dong? Kak di sana jam berapa? Di sini mau jam 2 guys. Kalian betul-betul lagi pada ngapain guys? What are you guys doing right now? Sepertinya tidak bisa guys ini. Oh bentar. Wah gak bisa guys. Ntar aku tes lagi deh. Padahal aku rencananya pengen share screen game biar kalian tahu apa yang aku sedang mainkan. Mungkin nunggu baterai laptop aku full dulu. Lagi ngerjain tugas sekolah aja sih nih. Oh, lagi ngerjain tugas sekolah. Wih, emang dapat tugas apa kamu? Halo Kak Shina Zahra, kembali habis makan enak banget deh lauknya. Wih, enak amai. Wih, enak banget. Apa tuh emang? Kalau boleh tahu lauknya. Nonton live sambil ngemil, mumpung kerjaan lagi kosong. Wah. Kerja apa emangnya, Nian? Kerjaan lagi kosong, berarti nunggu diisi dulu. Kakuku cantik banget, makasih. Thank you. Kamu juga cantik. Kalau kamu cewek, kamu cantik. Kalau kamu cowok, kamu ganteng. Gak tahu, random banget. Di gambar saya Kak Shina lawan Leviathan. Kalian tahu Iris Leviathan gak? Aku pernah collab sama dia guys. Kita coba belajar roleplay. Jangan-jangan aku ngelawan dia gitu by one. Oh my gosh. Melawan VTuber Leviathan. Leviathan tuh kalau gak salah
tujuh dosa besar itu gak sih? Yang itu gak sih? Bukan ya? Soalnya aku ngelihat kontennya Ismodius guys, itu kayak dia ada bahas tujuh dosa besar, blablabla, terus ada nama-namanya, ada Asmodeus, ada Leviathan, ada siapa-siapa gitu. Ya kalau Jumat aku gawe sampai jam 11 aja. Oh gitu, 11 siang ya. Emang kalau Jumat biasanya emang lebih balik cepet sih. Bukan dong, iya bukan. Lagi ngerjain tugas sekolah sih. Gimana ya, Shina versus Leviathan siapa menang ya? Menurut kalian siapa yang menang teman-teman? Kalau aku menurut kalian kekuatannya apa? Kalau aku punya kekuatan super, menurut kalian aku punya kekuatan apa nih? BTW itu naga laut lagi hibernasi mah. Hah, naga laut. Naga laut. Naga laut. Oh. Hibernasi enggak tuh. Buset. Leviathan salah satu monster penunggu Palu Mariana. Oh. Oh, mana aku tahu. Aku kira itu nama setan, guys. Demon. Kak, kakak udah nonton Siksa Kubur gak, kak? Berani guys, takut. Nah MC novelnya itu kayak kehilangan gurunya. Oh, itu novel kamu maksudnya cerita ya. Rilkah, rilkah. Wah baterai aku 47%, baterai laptop, lapi. Masih bingung ini gimana caranya, soalnya kemarin berhasil, cuman kayaknya kalau pakai adapter hub adapter ini kayaknya nggak bisa deh jadi sambung. Bentar guys ya, cabut dulu. Oh my god. Ah, oke. Cuman masih bingung ceritanya kayak gimana. Kamu buntu di ide kah atau gimana? Lauknya sayur nangka yang pakai kuah itu loh, tahu kan kak? Sama ikan bandeng, ada baluran telurnya, terus bandengnya di presto. Beh, ih enak amat. Ih jadi lapar guys ya, jadi lapar guys ya. Kalian ting belum makan siang? Ada dari kalian yang belum makan siang? Sipit sama tuh mata. Iya cuy, aku udah buka mata segini. Udah mentok. Tapi emang sensitif matanya emang aku turunin sih, nggak yang gede-gede banget. Kayaknya antar aku gedein dikit guys. Aku belum, kok Levi belum makan? Ada apa? Why? Agak ngantuk dikit sih guys asli. Aku rencana hari ini mau gawe ngerjain ilus. Kelar sehari, pengennya sih gitu ya. Atau nyampe base color gitu. Scene of envy wujud. Emang Leviathan siapa bilang bukan, hah? Maksudnya gimana? Pupilnya lope-lope. Iya, lope-lope hari ini. Karena aku lagi senang di hari Jumat. Dikit ama yang nonton, iya lagi ngedown. Lagi ngedown gak tuh? Nanti coba, nanti kan naik lagi kalau ditungguin, kalau gak ditunggu juga gak apa-apa sih. Bentar ya guys, aku lagi ngetes ini. Cuman apa laptop aku tuh lagi masih ngecas gitu loh. Ini bakal agak lama sih fullnya. Gimana kalau aku stream bentaran? Apa layar buat ngetes aja? Apakah bisa? Oke, adik-adik. Bisa gak sih kayak gini? Aku mau ngide dulu. Ngide apakah bisa ngecas lewat sini? Rusak gak ya? Bisa. Ah, battery is not charging kalau lewat sini. I see. Oh, I see. Gak bisa kalau lewat adapter ya. Soal lubang mic itu kenapa cuma 2 sih, pelit amai, sumpil. Kesel saya, Bang. Gini. Oke. Terus
guys ya, sabar ya. Oh my god, bisa. Mau lihat nggak? Mau lihat nggak? Bentar ya, traktirnya aku tutup dulu. Ah ini, kita tambahin window capture. Mana ya? Ini. Tara. segini kelihatan enggak sih guys kalau segini apa kekecilan? Bentar. Tung 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 turung tung tung tung. Tung tung bentar ya. Kenapa saya enggak kelihatan gitu? Nah. Oh, main game apa teman-teman? Aku game yang aku punya itu gamenya ini. Game apa ya? Candy Crush. kelihatan. Oke. Main apa kah? Kelihatan. Halo Ani Suryani. Ada gojol sih. Saya izin cabut dipanggil Loki. Gojolnya mau hari ini atau besok, guys? Mata kamu kenapa gitu? Ada lopenya. Aku lagi nunduk karena iPad-nya di bawah, guys. Gimana kalau main Pokemon yuk. Kalian mau tahu enggak? Aku tuh sekarang sudah sampai Unite apa ya namanya? Bentar, guys. Kalian udah main Pokemon Unite enggak, guys? Pokemon Unite. Kakak yang horor, kok aku horor sih? Kalian takut sama aku, bro. Semangat kakak, makasih Rahlia Saukati. Thank you. Guys, jangan lupa subscribe dan like ya teman-teman. Makasih. Don't forget. Bantu Shina dapat 3,1k. Ngeluncak dikit ya sekarang ya. Nambah dikit, boleh lah. Ojol kak, main Hook You Please. Ojol kak. Oke. Sekarang pensi fokus ke mole. Oh iya kak. Ini gak ada suaranya sih. Bentar. Kok lemot sih? Kak kok lemot? Lemot apanya? Aku emang belum mencet guys. Atau mau ini aja deh. Yaudah. Ojol. Ojol, mau pakai suara nggak? Suaranya aku matiin soalnya. Bentar ya, aku setting suara dulu. Ojol kak. Oke, halo mami, halo Iris, welcome. Ojol. Oke, siap. Ojol. Bentar guys, aku setting suaranya biar suara ojolnya kedengeran. Ojol, pecinta ojol, bocil pecinta ojol menyerang. Oke, bentar, aku setting dulu biar suaranya bisa terdengar lebih keras. Nah, karena ini dadakan banget ya persiapannya. Udah kedengeran ya teman-teman ya. Aku kecilin dikit. Nah, kira-kira segini aman lah ya. Kalau ada tabrakan langsung aman lah ya. Gak terlalu kenceng gitu kan. Oke. Apalagi ya, mungkin aku kecilin ini dulu BGM ya. Nah, gimana guys? Guys beli ninja, bentar sabar dulu. Duitnya baru 58.000 teman-teman ya. Kita dapat pesan kah? Ih, dapat duit. Wah, duit. Halo Artbothan, welcome. Hello Sunshine. Guys beli ninja mom. Let's go. Tapi aku baru mulai guys. Guys, ajarin. Oh my god, iklan. Bus simulator. Bagus gak itu game-nya? Bus simulator. Itu yang dimainin Windah terus Windah nyanyi-nyanyi itu kan. Ini karakter aku, guys. Namanya Shina Gergaji. Shina Gergaji. Kenapa lubangnya terang? Aneh banget ya lubang hidungnya terang, cuy. Oh, ini rumah. Energiku udah full tapi bensinnya sudah sekarat teman-teman. Nah ini aku kan bingung.
gimana cara tahu map ke rumah? Gimana caranya, guys? Ini apa? Oh, navigasi ini di sini. Di sini. Dim. Aku baru tahu. Makasih yang sudah memberitahu. Makanya selama ini aku bingung kayak ini mana, ini gimana kayak gitu kan. Oke, kita coba ya. Brum, embrum, embrum. Dim. Gini. Terus ini muternya. Kalian percaya enggak, teman-teman? Aku pernah naik motor, buset, nabrak. Ada pembeli, pembeli. Bentar dulu, isi bensin ya. 10.000 sih, tapi bentar dulu gak sih? Matiin dulu, kita mau isi bensin dulu, sabar. Rezeki gak kemana, guys ya. Cuman, dar! Aduh, aku masih magang, guys. Iniin motornya. Biar kelihatan ya. Beli ipon dulu gak sih, guys? Mending. Maaf, gak ada lampu merahnya, ngapain berhenti dah. Assalamualaikum kak, halo Afan, welcome. Beli bensin dulu mak, iya aku lagi mau beli bensin. Emang agak lambat sih teman-teman ya ini motornya. Beli bensin dulu, baru kita narik orang gak sih teman-teman. Kak main apa? Main ini, ojol. Kalian tim apa guys? Tim apa tuh yang satunya? Grab atau ini guys? Aku ini pakai Grab ya teman-teman. Oke ngisi. Awas aja ini BBM naik ya. Gue demo. 10.000 kali ya, 10.000, 7, 8, atau full aja guys, full. Full kali ya. Awas nabrak, udah biasa guys nabrak. Stop, 12.000 aja deh. Oke, sudah. Buset, kaget. Motornya lompat dong. Oke, sekarang kita onion, biar kita bisa dapet inian ya. Aduh. Wih, ada polis, halo polis. Bentar kita berhenti dulu, biar nggak terlalu boros ya. Halo bang, kita bikin macet yuk. Sambil nunggu orderan. Kalian nggak boleh lewat sampai aku dapat orderan. Nggak boleh. Nih. Kedorong guys. Nggak boleh. Bang, orang mana bang? Bang, kamu orang mana bang? Bang, kok kamu nggak pakai helm bang? Bang, nggak boleh loh. Kalau berkendara tuh nggak pakai helm. Kak, tebak tinta apa yang gak bisa luntur tintaku padamu, mang? Iya, wih. Kita langsung terima Stefanus KS, guys. Stefanus KS, guys, ya. KS-nya apa ya, guys, ya, kira-kira? Dia ada di mana, teman-teman? Location, infokan Stefanus, ya. Kak, rambut Zara sekarang pendek, tahu? Zara potong rambutnya dari hari Rabu. Kalau nggak salah, sebelum dipotong tuh rambut Zara tuh panjangnya. Tapi karena Zara waktu hari Sabtu demam terus Zara gak keramas. Gak apa-apa guys, gak keramas waktu lagi sakit dari jobu. Tapi nanti kalau udah sembuh, keramas jangan lupa ya. Abang cowok ya? Iya bang, aku cowok. Gimana ini? Lewat sini kah? Ini gimana sih? Bener kan? Oke, sini guys ya. Nabrak aja lah. Maaf, masih magang ya adik-adik. Weng bentar dulu, sabar dulu, ini kita satu mitra loh bapak ya. Sabar ya bapak ya, jangan gitu ya kalau nyetir ya. Oke. Lama gak sih ngisi energinya? Kalau tidur kayaknya cepet deh. Ojek online, iya. Kalau satunya Grab itu apa teman-teman? Apa tuh? Aku lupa cuy. Aduh, satu skill mengendarai, emang. Oke, belok sini guys. Wih, anjay. Terabas ya. Wih, hampir. Oh my gosh. Wih, gege. Ayo Bapak Stefanus ya. Ayo Bapak Stefanus ya. Mari naik ke saya, naik ke motor saya. Ayo, mari. kasihan guys. Naik, Pak. Nah. Iseng banget nih ojek. Iseng dikit gak ngaruh. kira-kira dapat bintang berapa ya hari ini ya? Aku nggak pernah merhatiin bintang, guys. Maaf, bapak ya. Kakinya kegesrek dikit, nggak apa-apa ya.
Buset, nabrak cuy. Sabar dulu. Ini kan tadi petanya ke sini. Oke. Eh, sini sini belok 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 belok. Belok. Beuh. Driver Edan bintang 5 real cuy. Halo jangkrik, welcome. Ojolnya, ojolnya Kak. Iya guys ya. Oh kasihan, oh kasihan gitu. Ya bentar guys, layarnya enggak enak. Nah, gini kan enak ya guys. Eh. Seberapa segini? Eh, semana? Nah. Oke. Okay. Bapak, biasanya kalau naik ojol itu gini, guys. Bapak, Bapak kuliah di mana? Oh, ya 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 ya. Oh, gitu ya, Pak. Iya. Udah makan belum? Belum, saya nih belum makan. Oh, pakai sandal. Pakai sandal makannya. Eh, iya, iya. Orang asli mana, Pak? Hah? Nganjuk, Nganjuk. Oh, itu tetangganya Billy Ellis ya, Bapak ya? Iya, Neng, saya tetangganya Billy Ellis. Oh, gitu. Keren, Bapak ya? Billy aslinya Nganjuk emang, Pak? Iya. Oh, gitu. Terus, Bapak sekarang anaknya berapa? Kalau nggak salah, belum punya. Oh, gitu. Gitu, guys, ya. Kalau naik ojol, pasti obrolannya gitu, kan? Kayak agak-agak nggak nyambung gitu. Wah, di sini. Bapak berhenti di sini mau beli apa emang, Bapak? Kalau boleh tahu. Nggak tahu, saya cuma mampir aja di sini. Oh, ini toko apa, Pak? Nggak tahu, saya juga bingung. Oh, gitu. Selesaikan order, terima kasih. Wih, bintang 4, bintang 4. Bapak kenapa bintang 4 doang? Bapak kenapa bintang 4 doang? Agak kesel, guys. Asli, ya udahlah nggak apa-apa. Makasih, iya, Bapak ya. Kayaknya tadi bintang 4 gara-gara suruh jalan kaki dikit guys buat mampir. Kalau diajak ngobrol sama abang gocek kadang suka gak denger. Iya guys. Oke, kita tunggu dikit. Nih kita matiin dulu sambil nunggu orderan ya guys ya. Kita bikin dinin. Wih anjir. Cuman 3.500. Ih. Cuman 3.500. Ambil gak? Ambil gak? Ambil nggak guys? Skip, skip ya, skip ya. Ngapain ya, cuman murah banget cuy. Emang aku murahan? Enggak, mau jual mahal. Jual mahal kita. Bapaknya ngangkang ya. Bapaknya ngangkang. Skip, skip, skip kak. Ini satu orderan lagi dan kita akan pulang ke rumah ya teman-teman ya. Eh masa sehari cuman ini sih guys? Cuman 2? 3 nggak sih? Minimal. Jadi pengen juga, iya guys, lagi rame. Cobain deh, cobain deh. Ini aku emang sengaja bikin macet, biarin aja. Padahal kan bisa lewat kanan-kiri. Ini ngapain? Dia nunggu aku ini dulu. Mana nih, mana nih? Ini gak bisa duduk dulu di sini gitu. Oh ini guys. Yang satu, pakai baju ojol. Bang, beli di mana kaosnya bang? Mau juga dong. Mana nih kok gak dapet ini ya? Ah, 4.000 dong. Ya udah tarik 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 ya. Tarik ya, tarik ya. 4.000 dong enggak apa-apa ya. Oke, location info kan location. Bapaknya gondrong. Aku cita-cita pengen ketemu sama yang namanya ini, guys. Brando, Brando ya. Oke, ini kayaknya kita harus muter ya ke sana, teman-teman. Muter dulu enggak sih? Salah. Anjay, gege, udah mulai jago cuy. Muter cuy, tanpa nabrak. Oke, kita lurus aja jalannya. Oke. Wuss. Anjay. Tidak kena spion ya. Buset, kesenggol dikit. Gak apa-apa. Ini kalau nyampe udah bayar 4.000 doang, tapi nggak apa dia ini nggak ini apa namanya tidak bayar tidak kasih bintang 5 aku ngambek sih guys asli. Oh sini guys, sini. Maaf. Konyok dikit ya bapak ya, maaf ya bapak, sabar dulu bapak. Siapa tadi?
sumpah cuy. Buset, mobilnya gak ada santuy-santuynya. Buset, Allahu Akbar. Maaf, 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 maaf. Serem amai. Kita lewat trotoar dikit ya, gak boleh ditiru ya teman-teman ya. Sini kah? Oh ini. Kita belum dapat. Beneran. Oke. Okay. Oh kita belum dapat cewek cantik ya hari ini ya teman-teman. Simnya nembak. Alah, gak apa-apa guys, nembak dikit ya. Set. Where? Angkotan kota. Eh sabar dulu ya motor ya. Oke okay, jalan. Pak, asal mana pak? Asal-asalan aja saya mau. Oh gitu ya pak? Ih deket banget. Bapak kan jalan kaki juga bisa bapak. Ngapain bapak pakai Grab sih? Ya udah makasih ya bapak ya. Tolong bintang 5, awas gak bintang 5 ya. Bapak tolonglah kerjasamanya bapak. Bapak kenapa? Saya cuma dikasih bintang 4. Hey! Wah udah hilang aja dia guys ya. Kalian pernah gak lagi narik terus kalian cuma dapet dikit guys? Asli, udah cuma 4.000. Kita kali 2 gak sih? Kali 2? Iklan dikit ya. Aku lagi sariawan dibuat ketawa mulu. Waduh. Get well soon sariawannya ya. Bye, halo aku keluar dulu sebentar soalnya HP aku lowbat. Oke anak pintar, day job. Aku kayaknya juga mainnya cuma bentar doang guys nih. Karena baterai laptop aku juga udah lowbat ya. Colokan inian cuma 2 doang. Tapi aku motornya real kah? Izin AFK dulu gomen boleh. Pas hari Rabu sebelum dipotong rambutnya pas nyisir Bunda Zahra lihat rambut Zahra kotor terus Zahra dikeramasin padahal Zahra udah pakai baju celana Zahra tuh dikeramasinnya kepala Zahra nunduk gitu kak. Oh iya sih kalau keramas nunduk dong, kalau nggak nunduk nanti ini dong begitu apa coba mana nih kalau nggak ini guys, kalau nggak ini guys ya, kalau nggak nunduk nanti kena mata. Nyari kunti mah, aduh takut dah. Next aja ya, next time aja ya. Kita ini percobaan ddulu guys. Oke 10.000 ya, namanya Resi ya. Resi siapa ya cita-citanya namanya Resi guys. Oke, Resi tuh bukannya yang di paket itu ya. Resi. Kakak besok main ini, boleh besok ya. Nanti kalau laptop aku udah baterainya udah penuh. Ini sekarang, oh deket guys. Bentar, Allahu Akbar. Ya Allah sabar bapak. Belum muter. Bentar ini gak enak banget layarnya. Bentar cuy. Nah. Di sini doang. Cewek ya? Finally. Ih, seksi ameng. Cewek jam 10 malam mau ngapain? Wih, duduknya mereng. Berat sebelah dah ini, fix. Tapi kalau nggak ipon agak susah ya guys ya. Kalau HP-nya nggak ipon ya. Kok nggak pakai helm ya? Ceweknya botak guys. Kalian ada nggak yang cita-citanya tuh rambutnya botak gitu. Ini kita terabas aja nggak sih? Nah. Kayaknya kalau botak enak deh. Jadi nggak ada beban. Aduh maaf. Aduh kaki cewek ini yang mulus ini sudah kegesrek teman-teman ya. Gesrek dikit. Aku kata Sunshine, waduh. Ya emang iya Sunshine, pengen rambutnya botak seperti mbak ini. Ini mbak Tumbes gak sih yang di TikTok? Tumbes. Itu nama aslinya Resi ya. Tau gak kalian yang rambutnya tuh pita? Ih ada kembaran tadi lewat. Ya gak sih? Nama yang botak kalian tau gak? Yang Tumbes gitu. Yang dia suka beli Allahu Akbar. Suka beli-beli fashion gitu. Jujur pengen dari dulu. Ya iya kak, aku cita-cita memilikimu. Emang iya. Emang boleh sama memiliki ini. Anjay, sama memiliki. Boleh guys, aku milik kalian semua ya teman-teman ya. Emang iya, Sina. Emang iya mulu.
Oke, jalan lurus. Neng mau beli tumbas-tumbas ya, Neng ya? Mau beli tumbas-tumbas yang di TikTok itu, Neng, konten kreator kan, Neng? Iya, aku yang tumbas-tumbas yang ada di internet itu. Shishishishi. Oh, gitu. Rumahnya di mana, Neng? Iya. Oh, gitu. Aduh, nabrak dikit. Allahu Akbar. Maaf. Maaf, Neng. Aduh, gak bisa mundur lagi. Salah. Gimana sih? Maaf, Neng ya. Aduh, gak bisa. Bentar, geseran dikit. Nah. Udah deket kok, Neng. Udah deket rumahnya. Buset, nabrak lagi. Maaf ya, Neng ya. Masih magang saya. Ah, itu tuh. Oh, mau nongki di sini si Neng. Ih, Neng nongkrongnya sama abang-abang kerap ya, Neng ya. Ya ampun, kayak Widi. Tumbes. Ada rambutnya ternyata, guys. Dikucir. Tumbes gitu babanya. Oh my god. Oke, saatnya kita pulang ke rumah ya. Apa? Home. Oke, kita pulang ke rumah. Sini, kok gak mau? Lah, kagak mau dipencet. Lah. Oke, udah. Tadi gak mau dia, guys. Orangnya mati karena kagak. Mana ada, guys, ya. Wing. Dar. Oh my god, baterai aku sudah tinggal sedikit, teman-teman. Baterai lepi. Oh no. Dan aku sebenarnya harus gawe sih bentar lagi. Gimana kalau kita lanjutin besok ya teman-teman buat main ini. Ini kita pulang dan kita closing. Okay. Ih, what the hell? Bentar, kita pulang. Aduh, maaf ya Raya ya. Raya grab bike ya. Bentar sabar dulu kok Raya sih itu nama jalan kocak. Bentar. Bentar guys. Kameranya enggak enak. Wih, di mobilnya. Mobil polisinya. Habis pulang kita closing ya teman-teman ya. Oh my god. Seperti yang sudah aku katakan bahwa aku hari ini akan stream hanya sampai 1 jam saja, 1 jam lebih. Oke, karena aku harus gawe pakai kamera first person enak mah iya. Gimana caranya? Di zoom. Gimana cara nge-zoom? Bentar dulu papa ya. Tolong ya, sabar dulu. Saya mau first person, saya bingung. Ini kah? Dim. Gigi. Kita lihat map. Oh, iya ya, kayak lagi naik motor beneran ya. Cuman lagi diapit nih saya sama motor. Nah, oke. Okay. Enak cuy. Lebih ngeri tapi ya. Lebih ngeri ya, seperti real ya guys ya. Kebablasan dikit. Gak apa-apa, masuk sini aja. Gimana sih? Oke, udah sampai. Saatnya kita istirahat. Terima kasih yang sudah menonton. Halo Megawati, halo Kak, kita ketemu lagi. Halo. Ini masuknya lewat mana sih? Cuy, salah ya? Masuknya lewat mana guys? Lah Allahu Akbar. Bentar. Kayaknya kita salah jalan. Ih, pusing guys, pusing aku guys. Bentar, ini matiin dulu. Nah. Wih, ini pintu masuknya mana? Duar. Ah, mana sih? Salah ya. Oh my god. Gimana sih aku bingung. Nah, sabar ya, normal kamera dulu ya. Oh sini guys. Salah. Ya Allah, magang naik motornya kagak bisa. Ya Allah. Ini gimana nanti aku main bis simulator kalau motornya masih PR ya. Bentar ya. Ini mau pulang ke rumahnya, nabraknya banyak banget. Nah udah parkirnya di sini ya, depan kos-kosan orang lah ya. Dadah. Oke, saatnya kita istirahat, masuk ke dalam rumah. Ibu, aku sudah pulang. Ibu.
wah ibu tidak ada di rumah, oke aku akan tidur. Oke, guys, jadi itu dia game ojolnya hari ini. Thank you banget yang udah nonton dan sepertinya aku harus out. Nah, aku bakal mainin besok yang bener-bener mainin ojol, jadi tinggal ditunggu aja. Makasih banget semuanya udah nemenin aku main game dan juga free talk tadi. Thank you. Dan ya, kita bakal ketemu lagi besok ya. Absen gak sih? Absen. Yang mau di absen. Asik, gak jadi gawe. Ini mau gawe, makanya aku mau end. Oke. Atsu. Ada, aku absen dari atas ya. Dari... ada Amira, ada Sunshine, ada Rive, ada Sunshine lagi, ada Arumi, ada Rive, ada Amira, ada Panda, Gaming. Main apa ke main ojol? Ada Yurai, ada Zahra, ada Sutri, ada Megawati, ada Vivilina, ada Vio, ada siapa lagi guys? Ada Jeko, ada Rive, ada Kouta, ada Arshiva, Akwitla. Halo kak, halo. Tapi aku sudah mau closing. Ada Ani Suryani, ada Artbot Han, dan ada yang lain, ada Nian juga. Makasih semuanya. Otsu. See you in the next stream. Bye-bye. Rah. Hey, kalian gawe ya, yang lagi gawe ya. Hey, thank you. Udah mampir. Rah. Baterainya udah lobet aku, guys. Au.